Maimuna dan Baijo. Jadi, sekitar 1 bulan yang lalu, mereka sudah menikah di game ini. Jadi, sekarang si Maimuna itu hamil dan mereka sudah mengadopsi anak untuk latihan bagaimana caranya mengurus seorang anak. Tapi, hari ini Maimuna akan melahirkan karena perutnya sudah kurang lebih 9 bulan hitungan di game ini, guys ya. Dan kita akan nganterinnya ke dokter karena Maimuna pingsan di jalan. Kita semua panik dan kita langsung cepat-cepat ke sana tanpa mobil karena Maimuna tidak bisa masuk mobil. Kita akan gendong dia jalan sampai jauh. Dan akhirnya Maimuna berhasil melahirkan seorang anak. Like video ini sampai akan 100.000 like lebih, guys. Kalian kasih nama untuk anak kita yang paling bagus. Nanti Frozen bakal kasih untuk nama anaknya ya, guys ya. Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% dari kalian yang baru nonton Frozen belum subscribe. Iya bro, misalnya itu kamu, please lah ya, jangan bikin malu. Subscribe sekarang juga. Yang lagi duduk ini, dua bro ini yang besar-besar, jangan bikin malu men. Enjoy this video. Subscribe. Yus guys, Mas Frost Diamond. So ya guys, jadi di video kita kali ini Frost Diamond dan Baijo akan menanti sebuah kehadiran dari si Maimuna ya guys ya. Wadidaw, karena banyak dari kalian request, jadi si Maimuna sekarang lagi hamil dan sudah 9 bulan ya guys ya. Dan kayaknya sebentar lagi dia bakal meletus perutnya ya guys ya. Kok maksudnya meletus perutnya? Maksudnya itu melahirkan ya guys ya. Wih, seneng banget aku ya guys ya. Kita doakan sama-sama si Maimuna biar lancar lahirkannya ya guys ya. Wah, dan anaknya semoga ganteng atau cantik ya guys ya. Baijo belum sama sekali dia ngecek perutnya loh guys. Karena Baijo ini maunya itu surprise gitu. Siapa kali kok bro? Lu harusnya periksa. Lu harus tahu juga anak lu cewek atau cowok gitu kan. Karena kalau udah umur sekitar 6 bulan itu udah bisa dilihat kelaminnya apa gitu ya guys ya. Ini Baijo ini emang males sekali komen. Ya karena punya istri kagak dirawat gitu kan. Sini gue bantu lu ngerawat ya Baijo. Oke guys, jadi duit lu duitnya cuma 5.000, lu bawa-bawa ke rumah sakit. Ini si Baijo ini gimana dah? Oke deh guys, kita bakal langsung aja buat ambil si Maimuna ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat, oh my god, dia udah kebalik gitu deh guys. Sakit kepala dia, sakit kepala. Baijo, aku udah gak kuat Baijo, sakit sekali Baijo. Perutku sakit sekali, cepet dilantarin aku sekarang. Aku sudah gak kuat, ini udah kayak meledak. Rasa jatuh seperti Anda menjadi Iron Man yang sudah mau meledak. Yang baju armornya itu udah kena lava panas dan sudah gak kuat lagi. Baijo please, Baijo Frost Diamond. Oke Maimuna, tenang aja. Sini aku akan gendong kamu Maimuna. Kita, salah. Aduh, kepukul malah, aduh ampun. Ampun ma, ibu hamil kena tendang gak sengaja no. Maafin aku Maimuna. Ya ampun guys, salah pencet. Kita pencet action malah kepencet attack ya guys ya. Bayangkan, kabur dulu dah, dimarah mama soalnya. Tuh kalian bisa lihat, ma ampun ma. Aduh ma, ampun ma, ampun. Sini gue mau bawa lu ma, please. Gak, aduh dibilang gak lagi guys. Au, kita minta maaf guys. Oke, wah dimaafin kita, hello. Untung aja ya guys ya, untungnya dimaafin lu bro. Ayo Maimuna, sini aku anterin kamu ke rumah sakit Maimuna. Oke Baijo, aku masih marah sama kamu. Jangan pernah kamu ulangi lagi atau aku akan sangat marah. Guys, kita bakal langsung ke rumah sakit. Tapi pastikan video ini mencapai angka 100.000 like lebih ya guys ya. Wah, untung aja si Maimuna udah gak marah lagi ya guys ya. Ayo istriku, sini kita naik mobil dulu. Wadidaw guys, jangan sampai kena tabrak lagi Pak Ejo. Ini istri kita jalannya lambat banget ya guys ya. Itu ada maling, Maimuna. Let's go, naik. Ya ampun, dia gak naik loh guys. Soalnya dia masih ibu hamil ya guys ya, lama dia naik. Tunggu aku Pak Ejo, perutku ini sakit sekali Pak Ejo. Ah guys, Maimuna pingsan. Oh my god, apa yang terjadi guys? Gila, istri kita pingsan guys. Harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit ya guys ya. Tolong, siapa aja tolong. Istri saya pingsan, tolong guys. Apa-apa nih guys, tidak. No, dimana ya rumah sakitnya di sini ya? Eh mbak, mbak, aduh mbak, istri aku sakit. Diketawain guys, tidak. Kasian banget nih si Baijo ya guys ya, istrinya sakit diketawain. Sampai kali kau gak boleh kayak gitu mbak. Ini dimana ya rumah sakit ya? Ini lupa arah aku, gara-gara aku panik ini guys. Semoga kita berhasil menemukan rumah sakitnya berada di mana ya guys ya. Oh my godness. Wah please lah ya bro, rumah sakit. Nah kayaknya di sebelah sana deh guys. Rumah sakit please, istri saya lagi melahirkan please. Sudah pingsan, bentar lagi melahirkan please. Wah ini ada Sakura Motors. Wah ini belum pernah kesana aku guys. Aku bakal kasih, oh my god, ada jual mobil nih guys. Baru tahu aku nih. Ah, gua mau beli mobil pak. Wih mantep kali mobilnya guys ya. Ini aku mobilnya udah punya. Yang ini udah racing kali mobil aku. Ini udah punya. Di atas ada mobil lagi kah? Pak gua mau beli mobil Lamborghini pak. Mana caranya dah? Kita suruh tanya-tanya. Hello, can I help you with something? Yes bro, I want your cars bro. I want your car. Let's go baby. Oh my god guys, istri kita apakah bisa numpang ya guys ya? Please. No.
no, 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 no. Kalau bilang gue istriku. Ya ampun, kenapa kita malah ada di tempat mobil, guys? Harus kita bawa ke rumah sakit. Ya ampun, Paijo. Mentang-mentang lihat mobil lu, lupa sama istri lu. Gak yang kasih Paijo ini sempak kali ya, guys, ya. Kita bakal coba buat cari rumah sakit, guys. Rumah sakitnya di mana? Nah, itu dia rumah sakit ya, guys, ya. Kita bakal langsung aja menuju ke rumah sakit tanpa ragu, men. Pak, istri gua, Pak. Gua lari dari rumah sampai sini, Pak. Untung aja kita udah sampai, guys, ya. Nah, ini dia, guys. Harusnya kita bawa pakai mobil ambulan. Wah, harusnya pakai ini, guys. Harusnya pakai ini, tadi kita. Ya ampun, gak apa-apa dah. Kita bakal langsung aja buat tidurin si istri kita ini, guys. Udah kasihan banget soalnya udah sekarat ini, guys. Sudah sampai pingsan. Bantu istri gua, Pak. Istri gua mau melahirkan. Bro, lu kayaknya sudah terlambat banget, bro. Tapi kita akan usahakan, kita akan coba untuk menyelamatkan istri Anda, bro. Bro, kamu harus tenang. Mari kita masuk ke dalam dan aku dan timku akan menyembuhkan istri Anda dan melahirkan dengan sangat aman, bro. Aduh, bro, makasih banget, bro. Tapi lu jangan genit-genit sama istri gua ya, bro. Lu mentah-mentah cowok lu ya, jangan genit-genit lu. Awas lu, bro. Tenang saja, bro. Semuanya aman. Tidak ada yang seperti itu. Kita bekerja sebagai profesional dan semua tim kita adalah wanita, bro. Oke lah, bro. Kalau kayak gitu, wah, lega kita ya, guys. Tidak ada dokter yang melahirkan. Oke, Pak dokter yang giniin persalinan dari istri kita, guys. Oke. Kita bakal kasih dia tempat tidur katanya. Dikasih tempat tidur nih. Di mana nih? Wah, ada suster di sini ya, guys, ya. Bentar, kita bakal. Nah, ini dia tempat tidurnya. Kita bakal langsung aja buat kasih tempat tidur si istri kita. Let's go, bro. Paijo, kamu bisa keluar sebentar biar aku yang menangani istrimu semaimun agar proses persalinan atau melahirkan bisa berjalan dengan lancar. Kamu seriusan kan, suster? Kalau begitu aku tinggal sebentar, tapi aku percaya sama kamu kalau kamu bisa menyelamatkan istri aku, suster. Baiklah kalau begitu. Aku akan memulainya sekarang juga. Tunggu aku. Oke, guys, kita bakal keluar dulu, Paijo. Lu harus keluar, Paijo. Guys, jadi Paijo udah di sana dan kenapa ada kebakaran di sebelah sini? Oh my god. Oke, guys, sambil kita nunggu si Maimunah upload dan mengingat lagi sekali buat kalian semua buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like video kita kali karena semuanya gratis dan bakal tunggu. Subscribe dan like sekalian juga join post di kali kita paling sulit ya, guys, ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe. Semuanya gratis, guys. Oh iya, gimana kalau kita beli mobil yang tadi ya, guys, sambil kita nunggu si Maimunah, guys. Oh iya, let's go, let's go. Dan kita bakal beli peralatan-peralatan lainnya ya, guys, ya. Au, 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 sakit banget. Au, 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 wah, di mana ya tempat jual mobil tadi? Sampai lupa aku, guys. Ya ampun, nih si Paijo juga lupa. Nah, itu dia, guys. Sakura Motors. Let's go, baby. Kita langsung beli mobil yang warna orange itu ya, guys. Tapi prosesnya nggak tahu loh, guys. Mobil yang orange bisa diwarnain apa nggak ya, guys, ya? Sampai kita nunggu si Maimunah melahirkan, men. Coba kita beli dulu ya, guys, ya. Kita bakal coba buat talk. Dan kita bakal tanya, you are beautiful. Wah, dia mau loh dibilang cantik. Homo lu, bro. Abor. Kita bakal langsung ke atas ya, guys, ya. Kayaknya proses persalinannya itu sekitar beberapa jam, 5 jam lah ya, guys, ya. Coba kita tanya dulu mau beli mobil, Pak. Gua tuh mau beli mobil. Lu gimana lu? Gua mau nanya lu mana toknya enggak ada. Ya aduh, salah pencet, aku pencetnya tombol kiss, guys. Bentar aku bakal duduk di sampingnya, guys, ya. Gua mau nanya lu, bro. Carry, are you kidding me? Hello, hi. Oke, nice. Kita bakal langsung aja dah. Bawa mobilnya dah. Gak usah dibayar ya, guys, ya. Udah sultan kita ini, guys, ya. Kayaknya kita yang punya game ini, guys. Let's go, baby. Nah, ini dia action. Let's go. There we go, guys. Apakah bisa dibuka? Bisa enggak? Bisa lo, guys. Oh my god. Kita langsung aja bawa mobil Lamborghini, guys. Brum, brum, langsung kita warain ya, guys, ya. Uang kita cuma 5.000, warain mobil itu pakai 1.000 dolar ya, guys, ya. 1.000 yen ya, guys, ya. Let's go, baby. Bisa nggak? Wow, bisa loh, guys. Oke, jadi kita bakal warnainnya warna apa ya, guys, ya? Bingung, kayaknya warna biru aja ya, guys, ya. Karena first time suka warna biru. Coba kalian komen kalian suka warna apa, guys. Mungkin birunya biru yang gini aja. Let's go, let's go. Nah, setelah kita warnain mobil, first time mau belanja sebentar, baru kita bakal ke rumah sakit lagi. Kita bakal jemput istri kita ya, guys. Ini by the way mobilnya, oh my god, kenceng kali, guys. Waduh, 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 waduh. Ngeremnya susah sekali ngerem pakai Lamborghini nih, guys, ya. Oke, santai, Paijo. Lu ngerusakin mobil gua lu. Kampret kali, Paijo. Ih, kagak ada jalan lo, guys. Sudah buntu ini. Oke deh, kita bakal coba buat lurus dulu ya, guys, ya. Kita bakal ke supermarket, kita bakal beli alat-alat yang akan kita kasih si Maimunah ya, guys, ya. Siapa tahu dia kelaparan gitu kan. Dan kita juga bawa anak kita nanti ya, guys, ya. Wah, ini pasti bakal keren banget ya, guys. Bisa punya anak ternyata lo, baru tahu gua, guys. Kira-kira kita kasih nama siapa ya buat anaknya si Maimunah ya, guys, ya. Coba kalian komen di bawah, nanti prosesnya bakal kasih nama. Oke, kita bakal ke U-Mart dulu tuh. Bayangkan ada supermarket, guys. Gila. Udah gak ada obat ini game-nya, guys, ya. Oh my god. Hello, bro. Ini bisa gua. Waduh, apa nih? Ya ampun, bisa ditendang loh, guys. Kacrot.
trot trot kacrot. Ya ampun, lu ngapain ngamuk, Pak Ijo? Pak Ijo ini biar kebiasaan dah. Kebiasaan ngamuk sih Pak Ijo ini, guys ya. Kita bakal beli Valentine coklat. Soalnya si Maimunah itu suka banget sama coklatnya, guys ya. Kita bakal kasih dia coklat. Lalu kita bakal beliin green tea biar sehat gitu, guys ya. Minum teh-teh gitu ya, guys ya. Ini ada pork. Wah, ada babi, guys. Oh my god. Dan ada cola. Kita gak bakal beli babi, gak bakal beli cola. Kita bakal beli coklat aja ya, guys ya. Sama green tea dah, lagi 3 dah. Kita kopi, guys. Ini kasih green tea-nya si Maimunah aja. Oke, gak apa-apa. Duit habis, bodo amat. Yang penting si Maimunah gak kenapa-napa ya, guys ya. Kita bakal item, kita ngopi dulu, Bror. Ngopi dulu, Bor. Oke, guys. Kita bakal kecelakaan. Kecelakaan. Bro. Lu bermasalah sama gua, Bro. Lu berani-berani. Ya ampun, guys. Aku ditabrak. Berani-beraninya dia. Bro, gua pinjam mobil lu, Bro. Gua mau berurusan sama tabrak lari, Bro. Pinjam bentar ya, Bro. Berani-beraninya dia, guys. Nabrak cewek, nabrak Rose Diamond. Meninggal lah kau ya. Mana dua orang enggak ada. Udah hilang dia. Ya udah, bodo amat lah, guys. Kita ke Yumat lagi dah. Bodo amat, guys. Sembak kali emang itu orangnya, guys ya. Oke, guys. Sampai Rose Diamond main. Rose Diamond ngintai lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe. Silakan kalian subscribe dan like video kita kali ini karena semuanya gratis. Jadi apa kata gue subscribe dan like sekarang juga. Jangan lupa Rose Diamond karena kita yang paling solid, guys ya. Kalau gitu kita makan coklatnya dikit atau green tea-nya dikit dah. Punyanya Maimunah. Nah, let's go. Kita langsung drive, kita menuju ke rumah sakit ya, guys ya. Let's go, Pak Ijo. Lu jangan bikin lama, Pak Ijo. Udah waktunya ini. Kita akan jemput istri kita dan kita akan bawa pulang. Dan kita bakal rayakan di next video ya, guys ya. Wah, ini pasti bakal seru banget nih. Ini rumah sakitnya di sebelah sana deh, guys. Ini kita udah bener nih. Ini tempat nikahan kita kemarin. Ini soalnya by the way Frost Diamond enggak terlalu apa tempat-tempatnya di sini, guys ya. Oh my god, Lamborghini gua rusak, guys. Mana ya rumah sakitnya ya? Oh, itu, guys. Oke, let's go. Kita menuju ke rumah sakit, guys. Neng, Pak Ijo, Maimunah. Kita cari dia, guys. Parkir dulu dah, mobil dah. Mana parkiran nih? Nah, ini parkirannya, guys ya. Parkirannya biar depannya nih paling depan, guys. Nah, kayak gini ya. Biar kelihatan ini Lambo nih. Gua baru beli Lambo. Maksudnya paling Lambo. Kita nggak beli soalnya, guys ya. Gratis Lambonya nih, guys. Menang jackpot gua tadi. Nah, kita bakal langsung aja. Sudah ya, Lamborghini gua udah terparkir tuh. Biar Maimunah tuh seneng gitu, guys ya. Dia punya mobil baru, anak baru. Oke, guys. Jadi kata susternya kita harus ganti baju terlebih dahulu. Ya udah, kita bakal ganti baju. Jadi kita disuruh pakai baju rumah sakit. Suster, apakah sudah selesai proses melahirkan dari istri saya si Maimunah, suster? Sebentar, saya akan cek dulu ya, Pak Ijo ya. Kamu bisa tunggu sebentar di ruang tunggu di belakang kamu, Pak Ijo. Oke, baik, suster. Terima kasih. Aduh, gimana ya? Aduh, aku udah bingung kali nih. Gimana nih istri aku nih? Semoga dia berhasil selamat dari proses melahirkan karena proses melahirkan ini adalah proses yang paling menegangkan sekali karena itu pertaruhan ibu kita antara hidup dan mati demi melahirkan seorang anak. Oh, Tuhanku, semoga istriku bisa selamat dan berhasil melahirkan anak kita yang pertama kali. Tuhan, tolonglah. Aduh, gimana ya? Aduh, udah 15 menit aku nunggu. Kenapa nggak ada kabar dari si suster? Aduh. 20 minutes later. Aduh, udah beberapa menit nih. Udah hampir 1 jam. Bagaimana ini si suster belum manggil-manggil aku lagi nih? Pak Ijo, kamu bisa ke depan. Yes, aku dipanggil. Ada apa, suster? Sepertinya proses melahirkan istri Anda sudah berjalan dengan baik. Anda sekarang bisa langsung masuk ke ruang melahirkan, Pak Ijo. Baiklah, suster. Terima kasih banyak, suster. Aku sudah menunggu lama dan aku sudah tidak sabar akan menjenguk istriku, suster. Yes, kita langsung, guys. There we go. Guys, jadi ini ruangnya si Maimunah ya, guys ya. Dalam hitungan 3 kita bakal masuk. Pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Kita akan masuk sekarang juga ya, guys ya. 3, 2, 1 Maimunah. Oh my god. Oh my god. Maimunah, itu anak kita. Kok udah besar kali Maimunah. Wah, marah dia, guys ya. Lagi istirahat si Maimunah. Ya udah, kita biarin dulu aja ya, guys ya. Yes, Maimunah sudah berhasil loh, guys. Suster, makasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan istri aku, suster. Bukan masalah bagiku itu, Pak Ijo. Itu sudah tugasku untuk menyelamatkan para pasien, Pak Ijo. Makasih banyak, suster. Apakah kamu mau menjadi istriku, suster? Pak Ijo, lu kapan ngajak suster jadi istri? Istri lu lagi melahirkan, lu bilang istri tuh. Hello, mampus kau dimarah kau, Pak Ijo. Pak Ijo nih emang ada-ada aja dah ya, guys ya. Mau dijadiin istri si suster, sembak kali kau, Pak Ijo. Nah, ini ada si anaknya, lucu banget. Oh my god, guys. Kalian komentar di bawah, kalian kasih nama untuk anak kita ini, guys ya. Wah, ini keren banget dah. Jadi kita bakal bisa. Ya ampun, kok kita tidur, oi. Pak Ijo. Ini Pak Ijo nih malah ikut-ikutan tidur sama bocah dah. Ya ampun, kan nyangkut lu kan. Gua bilang apa lu, jangan ngadi-ngadi dah si Pak Ijo nih, guys ya. Ya ampun nih, istri kita lagi tidur, kita biarin aja deh, guys ya. Lucu banget soalnya. Yaudah guys ya, karena Maimunah udah tidur dan bayi kita udah lahir. Dan kok udah bisa ngomong aja lu ya, bro. Nih anak kita nih udah bisa ngomong ya, guys ya. Bayangkan nih, emang game ini luar biasa kali ya, guys ya. Oke guys, mungkin segini video kita kali ini. Kita bakal lanjutkan lagi di next video. Jangan lupa kalian kasih nama untuk anak kita. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian. Dan bisa kalian ada saran, kalian tinggal komentar. Dan bisa kalian ketawa, guys. Saya bisa paksain ketawa. And that's my bruise. Bye-bye.